wisudawan bernama Edisul Isdar. Coba berdiri, Edisul. Mana Edisul? Dari Fakultas Sains dan Teknologi. Kau ke sini, naik ke sini. Kau ke sini. Sini, di dekatku di sini. Kasih cepat jalannya, Edisul. Sini. Edisul, kau di sini di dekatku. Saya sendiri, meskipun saya sudah menjadi guru besar, bersekolah S2 dan S3 di luar negeri, saya masih memimpikan untuk menjadi seperti Edisul. Edisul berasal dari jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi. Segera setelah dia menyelesaikan studinya, dia sudah mendapatkan tawaran 2 beasiswa dari 2 universitas terbaik di dunia. Yang pertama, beasiswa Knight Hennessy Scholarship untuk program master dari Stanford University. Keren kamu. Yang kedua, tawaran dari Harvard University. Dari perankingan Universitas Persiwe Biometrik 2023, yang nomor 1 adalah Harvard University, nomor 2 adalah Stanford University. Tawaran semua datang dari 2 universitas ini. Edisul, kau menjadi mimpi bagi semua anak muda, khususnya para sarjana yang selesai dan mengikuti wisuda hari ini. Tepuk tangan untuk sekali lagi untuk saudara Edisul. Masyaallah kamu. Ini adalah contoh terbaik untuk mimpi-mimpi kalian. Saya berhasil S2 di McGill University, universitas terbaik di Kanada. Itu di Kanada. S3, universitas terbaik di Australia, Australian National University. Tapi saya tidak bisa meraih mimpi saya untuk bisa belajar di Harvard atau Stanford University. Edisul akan membuktikan itu. Dan dia adalah wakil UIN Alauddin Makassar. Oke, silakan. Makasih ya. Selamat ya, Edisul. Dan dia orang Bone.